omongan saya orang Balikambang, saya orang Batu Ampar, saya orang Gedong. Sudah ada lagi. Di hari ini kita keluar sama, nama kita satu, orang Condet. Walaupun di pemerintahannya masing-masing ada nama, karena di nomenklatur Bang Iwan pernah sampaikan tuh, kalau dulu kan namanya Condet Balikambang ya Bang, ada Condet Batu Ampar, tapi ada perubahan di nomenklatur, nama Condet di depan kita itu udah dihapus. Jadi Balikambang, Batu Ampar, kalau ceritanya emang gak ada Condetnya kan dulu. Ya mudah-mudahan dengan kebersamaan kita pada hari ini, nomenklatur yang tidak tertulis di pemerintah, tapi di hati kita sudah tertulis. Kita keluar dari sini udah bukan lagi bawa nama masing-masing wilayah. Kita cuma punya satu nama, Condet. Dari ujungnya di Groeneveld, Tanjung Os, sampai ujungnya di Alhawi, itu sama, semua satu, Condet. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, gagasan-gagasan kita kali ini, bisa saya bawa ke saudara-saudara saya yang ada di Gedong. Karena selama ini orang Gedong masih belum tahu, belum mau nyebut orang Condet. Padahal udah jelas dia skala 881, kawasan Condet itu yang terdiri dari 5 kelurahan. Mudah-mudahan nanti saya juga mengundang Bang Onte, nanti saya akan mengadakan pertemuan. Kalau kita minta bantuan lurah Bang, lurah ngerjain tugas saya aja pada berat. Kita harus punya gagasan sendiri. Lurah baru diomongin, waduh nanti gini. Gak usah, kita bergerak aja sendiri. Insya Allah saya jadi inisiatornya nanti di Gedong. Karena yang paling, yang perlu kita sentuh adalah orang-orang Gedong Bang. Karena orang Gedong sampai sekarang ini belum tahu kalau Gedong itu masuk kawasan Condet. Mudah-mudahan rencana saya nanti bisa terwujud. Kita memajukan Condet itu dari ujung kepala sampai ujung buntutnya, kagak sepotong-potong lagi. Jadi tadi Abang ada yang dari Asem Baris, ada yang dari Cipinang Melayu, udah duduk di sini sama kita keluar orang Condet. Supaya apa? Penyatuan visi dan misi kita itu bisa lebih cepat. Dan tujuan kita semua itu bisa tercapai. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas apresiasi sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan di malam 20 Ramadan ini, doa-doa yang kita panjatkan, niat-niat baik yang kita sampaikan, mudah-mudahan diwujudkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.